Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa sahabat Juana Tani yang berbahagia pada kesempatan ini saya Pak Haryanto dari channel Juana Tani ingin eh, mereporting tentang jambu kiojok ya yang lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan jambu kiojok pemirsa seperti ini pemirsa eh, penampilan dari eh, jambu kiojok kami ya dari Juana Tani seperti ini ini adalah merupakan buah perdana dari jambu kami ya ini tampak warnanya itu hijau mengkilat dan ini pemirsa eh, pada buah jambu ini terdapat seperti bintik-bintik kayak gula pasir begitu loh pemirsa penik, -penik seperti gula pasir ini suatu pertanda bahwa jambu ini adalah jambu yang manis pemirsa ada beberapa kelebihan dari jambu keojok ini daripada jambu yang lain pemirsa yaitu eh warnanya itu pemirsa tidak berubah walaupun pada saat ini musim penghujan ya. Kalaupun musim penghujan musim kemarau pun kemarau pun juga warnanya tetap hijau pemirsa. Terkadang kan ada jambu misalkan jambu Madu Deli pemirsa, kadang-kadang jamu madu Deli itu bisa berubah warna ya, dari hijau bisa menjadi keputihan, juga bisa menjadi kesemburat merah. Kalau jambu kiojok ini warnanya tetap pemirsa, tidak terpengaruh oleh musim, warnanya tetap hijau, hijau bagus mengkilap pemirsa. Ini, nah, seperti ini pemirsa, jambu kiojok ya, pemirsa, jambu kiojok itu juga merupakan salah satu jambu favorit dari dari favorit daripada dari beberapa jambu unggulan pemirsa dan ini uh, Paling banyak diminati oleh uh, Penggemar tanaman jambu ya karena saya uh, banyak mendapatkan order yang laris manis pemirsa terutama jambu kiojok dan juga itu tentunya ada yang lain juga ya misalkan jambu Green Giant Jambu suker dan lain-lain, tapi paling laris di sini adalah jambu kiojok dan jambu green giant, pemirsa. Oleh karena itu, pemirsa, pada kesempatan ini saya kehabisan stok untuk penjualan eh, persediaan jambu kiojok, pemirsa. Dan saya ini melakukan upaya pencangkokan, pemirsa. Jambu ini saya cangkok banyak sekali, pemirsa. Seperti ini ya, hmm. ini ya baru kita cangkok dua hari yang lalu, pemirsa. Ini untuk apa namanya itu untuk mempersiapkan pesanan dari rekan-rekan yang pesan tentang jambu keocok pemirsa karena selama ini ada beberapa yang pesan tuh kita kehabisan stok pemirsa karena termasuk jambu yang laris manis pemirsa jambu keocok ini ya sesuai dengan warnanya rasanya juga manis pemirsa juga penjualannya laris manis pemirsa. Eh, penjualan bibitnya laris ya, pemirsa. Ini ya. Besar, pemirsa. Eh, ya. Besar ya kalau di dari eh, bentuk buahnya dan warnanya ya mirip-mirip dengan jambu grendayan, pemirsa. Namun demikian, jambu kiosok ini warnanya eh, sangat nandes sekali, mantap pemirsa. Hijau hijau mantap dan tidak ada warna lain hampir selain hijau ya. Kalau mungkin di kalau jambu yang, yang lain seperti green giant tuh di bawahnya itu ada kemerahan-merahan. Karena ini seperti ini pemirsa. Ya, ini mari kita lihat ya. Ya ini pemirsa buahnya besar besar juga. Pemirsa coba lihat ya di apa di tangan saya ini ya. Kita bandingkan dengan tangan saya pemirsa seperti ini. Ya buahnya besar besar mantap pemirsa. Ini jambu buah perdana pemirsa dari jambu ini. Ini pemirsa, jambu keocok ini tadi sudah saya katakan ya itu termasuk salah satu jambu unggulan ya, yang banyak diminati oleh eh, para eh, penghobi jambu, tanaman jambu pemirsa. Ini ya mungkin ini beberapa bulan lagi kita sudah nanti kita siap untuk dipanen ya dari ini Cangkoan ya, cangkok jambu keocok ini ya. Tapi idealnya sebenarnya jamur semaritam ini ya kalau punya induan semaritam ini ya ya sayang sekali apabila dicangkok pemirsa karena apa ini apa cabangnya tuh cabangnya itu nanti akan habis akan berundul ya sebenarnya kalau kita punya uh, seleng atau setleng ya apa ya ya itu uh, untuk batang bawah itu pemirsa itu sebenarnya lebih bagus untuk di eh, grafting ya grafting atau kita lakukan sambung susu atau okulasi pemirsa karena dengan demikian akan menghemat eh, ini ya, material ya material khususnya cabang rantingnya tidak habis ya kalau dicangkok semacam ini nanti juga tentu kalau sudah diambil eh, cangkangnya dipanen tentu untuk berbuah lagi ya lama ya karena <tuk> batangnya berundul pemirsa <Pak> <tuk> ini saya cangkok banyak sekali pemirsa <tuk> tapi tidak apalah ya tapi karena kita sudah ketahui keunggulan jambu ini, jadi kita tidak ragu-ragu lagi untuk eh, budidaya ya agar nanti juga bisa kita bisa melayani para eh, penggemar jambu ya rekan-rekan kita yang Uh, ingin pesan uh, bibit jambu ya seperti ini pemirsa penampilannya pemirsa ya yeah. uh mantap pemirsa kiocok pemirsa ini uh, buahnya besar besar warnanya menarik sekali pemirsa dan tentu rasanya manis pemirsa jangan khawatir rasanya manis ya yeah. ya yeah, pemirsa itu tadi uh, dari kami Juana tani ya yeah telah mereporting e, jambu keocok dan juga ini ya berikut e, upaya pengadaan bibit ya dari sangkok sekian banyak pemirsa dari jambu ini dan ini pemirsa semoga e, bermanfaat bagi kita semua dan menambah semangat e, kita terutama para penghobi jambu untuk memperbanyak koleksinya dan jangan lupa ini pemirsa koleksi dari Juana Tani jambu kiojok ya atau kiojok jambunya mantap buahnya besar warnanya ngejreng menarik hijau nah itulah kelebihan dari jambu kiojok dan juga ini selain selain apa buahnya bagus daunnya juga bagus pemirsa daunnya hijau ya agak agak kaku gitu ya jadi bagus untuk ditanam di eh, taburan pot ya ada suasanya ke, suasana keindahan dari jambu ini pemirsa ya. dari tidak hanya buahnya yang bagus tapi daunnya juga indah bagus pemirsa hijau ya mantap demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan eh, terima kasih atas eh, perhatiannya eh, mohon maaf maaf atas kekurangannya eh, E, jangan lupa pemirsa subscribe e, terus tekan like bunyikan lonceng agar e, panjenengan dapat mengikuti video-video saya yang berikutnya akan dan jangan lupa pemirsa komen-komen ya komen yang bagus agar kami bersemangat untuk membuat video-video yang lebih bagus lagi pemirsa Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.